Kronologi pemain Arsenal berlutut di depan pemain Slavia Praha. Ada pemandangan berbeda sebelum leg 2 perempat final Liga Eropa antara Slavia Praha versus Arsenal di Sinoba Arena pada Jumat kemarin. Di laga yang berkesudahan 4-0 itu, pasukan Arsenal memilih untuk berlutut di depan pasukan tuan rumah yang berdiri membentuk barisan. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan para pemainnya punya alasan yang tepat untuk beraksi seperti itu jelang pertandingan Liga Eropa. Alexander Lacazette menjadi kapten Arsenal partai itu, memimpin aksi tersebut. "Para kapten datang kepada saya dan meminta saya untuk melakukan itu dan saya hanya mendukung mereka seperti yang dilakukan klub," kata Arteta seperti dikutip dari Sky Sports. "Mereka meminta saya dan klub bahwa mereka ingin mengambil inisiatif itu. Mereka punya alasan yang tepat untuk itu, jadi klub sangat mendukung. Saya mendukung dan untungnya wasit dan UEFA mereka mendukung. Jadi saya pikir itu adalah sikap yang baik. Kami memutuskan untuk mengambil pendekatan itu yang saya sangat suka dari para pemain. Dan saya harus mengatakan bahwa UEFA juga sangat mendukung," tutur Arteta lagi. Sementara itu, aksi berlutut Arsenal itu merujuk pada peristiwa pada babak 16 besar Liga Eropa yang mempertemukan Rangers versus Slavia Praha. Di laga tersebut, pemain Slavia, Ondrej Kudela, menunjukkan sikap rasisme dengan mengucapkan kalimat "monyet sialan" kepada pemain Rangers, Glenn Kamara. Jelang derby London antara Arsenal versus Fulham. Setelah memastikan lolos ke babak semifinal Liga Eropa, skuad The Gunners akhirnya pekan ini akan kembali fokus di ajang Liga Primer dengan menjamu Fulham yang berlangsung pada Minggu, 18 April 2021, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Emirates Stadium. Jika bicara soal situasi di masing-masing tim saat ini, Arsenal jelas kubu yang diunggulkan. Tapi nanti dulu, untuk diketahui, meski 4 kali kalah, sisa satu laga mereka adalah kemenangan atas kampion musim 2019-2020, Liverpool. Bulan Maret lalu, The Cottagers menghajar tipis The Reds 1-0 berkat gol semata wayang Mario Lemina. Meski terlihat menang karena keberuntungan, Fulham tentu tak bisa dipandang remeh begitu saja hanya karena langsung kalah 4 kali beruntun usai lawan Liverpool. Bisa jadi Arsenal adalah korban mereka selanjutnya. Kemudian berbicara soal kondisi masing-masing kubu, Arsenal sendiri harus ditinggal oleh Pierre-Emerick Aubameyang yang dikabarkan terkena malaria. Martin Odegaard pun harus menepi karena masalah engkel. Lalu di pihak Fulham, kondisi kesehatan Ademola Lookman dan Kevin McDonald masih belum fit. Akan tetapi mereka masih punya Alexander Mitrovic di lini depan yang akan mengancam pertahanan Arsenal. Bukayo Saka dan rekannya, Emile Smith-Rowe, tercatat tampil impresif di Liga Eropa Jumat 16 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, sampai menuai pujian Mikel Arteta. Fulham tentu harus mewaspadai pemain muda yang digadang-gadang sebagai calon kapten masa depan Arsenal ini. Alexander Mitrovic salah satu sensasi sepak bola Serbia yang pastinya akan jadi ancaman siapapun lawan Fulham di lapangan hijau. Meski timnya sering tak difavoritkan menang di pertandingan, sumbangan gol dari Mitrovic adalah hal yang selayaknya dinanti. Mampukah skuad asuhan Mikel Arteta mengembalikan Fulhamnya Scott Parker ke Championship?
Saksikan keseruan laganya besok pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. See you in the next video. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.